Jadi doain kita selamat sampai tujuan ya Mbak Ani ya. Betul banget. Terus kita happy, terus habis itu kita bisa refresh lagi buat kerja hari Senin. Betul, semoga intinya dengan Rihlah bersama ini kita bisa semakin solid Mbak Ani ya. Betul, di Raga. Pokoknya ikutin terus kegiatan di Raga Sport Flooring, tentunya Rihlah di Jogja. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di tujuan pertama nih, di Pantai Sunda Gunung Kidul. Nah, sebelum kita outbound nanti, kita mau berberes-beres dulu sambil menikmati suasana di Pantai Sunda Gunung Kidul. Selamat menikmati! Mulai pagi ini sampai dengan hari Ahad besok kita beraktivitas di Jogja dalam rangkaian acara family gathering yang diawali kemarin dari mulai annual, planning, dan akhirnya family gathering. Harapannya ini bukan saja menyatukan kita, tapi juga keluarga-keluarga kita gitu. Keluarga-keluarga kita semua bisa saling mengenal, jadi bisa saling support di mana kita beraktivitas sehari-hari dan ikut mendoakan aktivitas kita. Yang penting kita happy-happy aja hari ini, senang-senang, kumpul-kumpul keluarga. Habis itu Senin kita gas lagi. Ya, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's just meant to be. Jadi setelah kita seru-seruan outbound di Pantai Sundak tadi, kita di mana ini Mbak Ihin? Kita lanjut trip ke Heha Sky View. Wow. Panas banget. Iya. Meskipun panas tapi tetap semangat ya teman-teman tuh ya. Masyaallah. Liburan nih Raga. Benar. Nah, pengen tahu gimana pemandangan yang kita lihat dari atas Heha Sky View? Yuk. Oke, langsung aja. Lihat keseruannya. Seru-seruan lihat pemandangan di Heha Sky View. Nah, ikutin terus kegiatannya sampai nanti malam, karena nanti malam bakal ada kajian sama bagi-bagi door prize. Ikutin terus, makan dulu ya. Selamat makan. Hotel ini, kita di Hotel Cordela ya guys ya, tempatnya sangat-sangat nyaman,
sini kita mau istirahat sebentar, habis itu kita mau kajian dan bagi-bagi door prize. Stay tuned, ikuti terus. Harapannya kebersamaan kita tidak hanya melulu soal dunia, tidak soal pekerjaan, tapi semoga kebersamaan kita, kekeluargaan kita nanti bisa terus kita bergandengan tangan hingga ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amanah itu luar biasa. Dikasih amanah itu hadiah. Maka ketika dikasih amanah jangan pernah khianat, aja ngelakne wong. Karena orang yang paling rugi di dunia ini bukan orang yang bangkrut duitnya ndak. Orang yang paling rugi di dunia, ya, orang yang paling bangkrut di dunia itu adalah mereka yang kehilangan kepercayaannya orang lain. Maka kawan-kawan dirahmati Allah, jangan terbiasa mudah mengecewakan orang lain. Alhamdulillah ya, tahun ini kita bisa kasih hadiah untuk umroh. Ini ada 3 orang. Semoga harapannya nanti kalau udah di sana di Baitullah kita minta doanya juga untuk support teman-teman yang di sini. Nantinya semua yang ada di Raga Group itu harus pernah ke Baitullah. Kesan pesan buat rihlah tahun ini, Mbak. Untuk kesan dan pesan rihlah tahun ini sangat menyenangkan. Terus fun juga sih, bisa kumpul semuanya gitu. Apalagi sama saudara-saudaranya juga, sama keluarganya juga. Jadi ya happy-happy aja lah. Alhamdulillah, rihlah kali ini sangat seru. Apalagi di mana ini tempatnya, Mbak? Di Gamplong. Oh iya, di Gamplong. Di sana juga tadi saya lihat ada potensi untuk lapangan futsal juga, ada gedungnya. Sales ya biar. Kesannya sangat spektakuler, seru lah pastinya kumpul dengan teman-teman dengan wisata-wisata yang sudah ditentukan. Alhamdulillah seru banget. Terima kasih buat seluruh tim Raga Group yang udah ngajakin kita ya surah lumung kebaikan untuk rilah bareng gitu. Keren banget pesannya ya. Doanya aja sih semoga Raga Group tambah besar, tambah bermanfaat, banyak manfaat untuk semua orang, banyak orang enggak cuma karyawan tapi banyak orang di luar sana. Ya. Pesannya cukup memuaskan, semoga tahun depan bisa kayak gini lagi. Kan keluarganya bisa ikut seneng juga diajak jalan-jalan. Luar biasa, heboh ya teman-teman, tapi yang terpenting adalah kebersamaan, saling mengenal dengan keluarga dan teman-teman, sehingga kedepannya lebih akrab, tidak hanya di sisi pekerjaan, tapi juga di sisi pribadi masing-masing. Pesannya dari tim semua sangat puas, ya syukur. Senang, terus banyak hikmahnya juga. Untuk kedepannya semoga makin lancar usahanya, makin sukses Raga Group dan semakin besar dan berkembang perusahaannya. Satu kata buat Raga Group, Acip. Jaya, jaya, jaya. Mantap. Luar biasa. Sukses mas. Spesial. Luar biasa. Allahu Akbar. Sukses dan berkah selalu insya Allah. Sudah selesai serangkaian acara rilah. Nah, kita lagi mampir buat beli oleh-oleh keluarga kita di rumah gitu ya, di pusat oleh-oleh di Yogyakarta ini. Oke, kalau gitu teman-teman, saya Ani, saya Hihin. Kita pamit dulu dari rilah tahun ini dan sampai jumpa di rilah tahun depan. Ayo nih, terakhir. Siapa kita? Raga. Apa budaya kita? Ahli surga. Raga Group, jaya, 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 luar biasa.